Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini senam yang sangat simpel menggunakan alat bantu tempat duduk. Senam-senam yang saya berbagi pengalaman di sosial media seperti Instagram, Facebook dan terutama pada YouTube, semuanya terinspirasi dari bagaimana caranya untuk melakukan satu kegiatan di rumah dengan gerakan-gerakan yang simple namun paling tidak dapat memanaskan suhu tubuh kita, sehingga dengan usia-usia yang sudah lanjut akan tetap menjadi suhu tubuh stabil. Berdasarkan situasi dan kondisi seperti kita ketahui bersama, suasana penularan COVID-19 atau virus corona di seluruh dunia semakin hari semakin menjadikan keresahan masing-masing pemerintah, termasuk juga di pemerintah kita dengan segala cara telah dilakukan, baik penggunaan menyuruh warganya memakai alat pelindung seperti masker, cuci tangan, berolahraga, serta berjemur di pagi hari. Nah, semua usaha itu dilakukan dan tujuannya tidak lain untuk memutus rantai perkembangan COVID-19 kepada kita atau masyarakat umum. Untuk itu, saya mempunyai inspirasi atau inisiatif berbagi pengalaman kepada teman-teman yang kalau tidak biasa tinggal di rumah memang menjenuhkan. Apalagi dengan waktu sekian jam dari pagi sampai malam, dengan kegiatan yang terbiasa dilakukan oleh teman-teman di luar, apakah itu melakukan suatu pekerjaan di kantor, melakukan pertemuan, atau melakukan usaha dari tempat ke tempat yang lain. Dengan demikian, mari kita dukung anjuran pemerintah, kita selalu tinggal di rumah. Semoga virus COVID-19 ini cepat terputus perkembangannya, sehingga dengan demikian pada akhirnya situasi dan kondisi kita dalam melakukan kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya saya akan coba. Oke, saya mulai dengan tutorialnya. Pertama-tama lakukan gerakan untuk warming up atau pemanasan. Katakanlah tempat duduk seperti yang saya peragakan dengan posisi tangan sesekali dipindahkan untuk pelemasan otot-otot baik di tangan dan juga kaki. Nah, sekarang selanjutnya untuk gerakan utamanya, tambahkan tenaga pada tangan. Perhatikan tangan saya ketika kita kepalkan, ini sudah posisi penambah tenaga. Dan seterusnya, tarik nafas dari bawah peserta di dada sebentar, kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan menekankan atau mendekatkan dada kita ke ujung pada tempat duduk. Juga perlu diperhatikan posisi kaki ke tanah, hanya ujung kaki keduanya yang menyentuh, bukan seluruhnya. Dan lakukan gerakan pelan, mungkin hitungan 3 atau 5 kali. Selanjutnya diganti dengan gerakan agak cepat 5 kali. Dan situasi kapan harus melakukan gerakan cepat dan kapan melakukan gerakan lambat tergantung dari kita yang mengaturnya. Olahraga seperti ini sebenarnya olahraga yang sangat simpel dan sering saya katakan pada video-video sebelumnya. Menerobosnya napas kepada otot-otot kita secara terus menerus dari tarikan napas di dada sebentar kemudian dikeluarkan dan selanjutnya secepatnya ditarik kembali dikeluarkan kembali, itu akan tetap mendorong interaksinya antara napas dengan darah termasuk juga otot-otot di seluruh tubuh kita menjadi suhu tubuh cepat panas, sehingga harapan kita untuk melakukan satu olahraga akan menjadi berkeringat. Kembali ke tutorialnya, sekali kita lakukan gerakan pelan dan selanjutnya juga dilakukan gerakan agak cepat. Ini sama juga dengan gerakan rasa, jadi kita sambil melakukan penekanan di saat kepada tubuh kita melalui tempat duduk, selanjutnya juga ditarik. Nah, gerakan ini
sangat simpel gerakannya, dan kalau ini dilakukan dengan rutinitas, dorongan pada otot-otot napas semua itu akan menjadi bagus. Sekarang perubahan gerak, seperti kalau kita perhatikan kita memompa atau naik turun. Nah, yang penting diperhatikan di sini adalah otot-otot pada paha. Jadi kita bisa rasakan otot-otot pada paha itu akan sedikit pegal. Juga sama dengan gerakan pertama tadi, mungkin 5 kali atau 3 kali angkatan kita lakukan gerakan yang cepat, dan selanjutnya juga dilakukan gerakan pelan. Nah, kapan melakukan gerakan cepat dan pelan kita yang atur. Nah, hanya 2 gerakan yang hari ini saya berbagi pengalaman pada teman-teman, dan untuk selanjutnya kita bisa lakukan gerakan sedikit agak bervariasi, yang tujuannya kaki yang berada pada posisi siap melakukan gerakan pertama dan kedua tersebut biar tidak menjadi tegang. Dan akhirnya kalau kita rutin melakukan gerakan ini barang 10-15 menit, hanya melakukan gerakan di tempat dan menekan pada tempat duduk seperti gerakan tadi, saya rasa tubuh akan cepat panas sehingga berkeringat. Sekian, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa kembali pada kesempatan tinggal di rumah. Semoga virus COVID-19 ini cepat terputus perkembangannya. Oke, saya mulai dengan tutorialnya. Melakukan gerakan untuk warming up atau pemanasanlah tempat duduk seperti yang saya peragakan. Lanjutnya untuk gerakan utamanya, tambahkan tenaga pada tangan. Perhatikan tangan saya ketika kita kepalkan, ini sudah posisi penambah tenaga. Dan seterusnya, tarik nafas dari bawah peserta di dada sebentar, kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan menekankan atau mendekatkan dada kita ke ujung pada tempat duduk.